Iku al-una lafal al-una al-ladina dan lafal al-ladina mutlakon hale mutlak maknanya buhtika rafah nasab tojir wabaduhum utawi sebagian ulama bilwami kelawan ganti huruf wawu maring ya'il lafal al-ladina bilwawi maring kelawan ganti huruf wawu maring ya'il al-ladina roh'an ingdalan tingkah roh'an ikuna toko ngucap sopa ba'duhu bilati kelawan lafal alati walai lan lafal alai alati utawi lafal alati iku kode jumia teman-teman di jamaati apa alati walai utai lafal alai kaladina qayatini lafal aladina najron hani ngongko iku wakoa tumibo apa alai jambul ladina jambul ladin ulan ladina mutlaqo lafal aladi lafal ula dan aladina entar terjemah bebasnya lafal al ula dan aladina itu menjadi jamaknya lafal aladi secara mutlak artinya mutlak baik dalam tingkah nasab ataupun jar. Jamaknya lafal al-ladhi itu lafal ula dan al-ladina secara mutlak berapa subjer ya di al-ladina itu mufrad kita memudahkan mufrad nah kepengen ke jamak yuk al-ula atau al-ladina wabandukum bilwayurab an-natabos sedangkan sebagian ulama pada waktu tingkah rafaknya lafal al-ladina yaknya itu diganti wawu berarti al-lazuna ini jama'i nek rofa orang al-ladina tapi al-lazuna itu sebagai lama nek pertama kan mutlak ja'al ladina ra'aitul ladina marohu biladina tapi nek sebagai lama ja'al ladina ra'aitul ladina marohu biladina bilati walain lati qad jumia dengan lafal alati dan alai lafal alati itu dijamakkan maknanya alati itu kanggo menunjukkan mufrad mu'anas ja'as alati omaj nek gawe jamak ja'as alati to alai jadi alai al-lati itu jamaknya lafal al-lati kaya al-lati al-ladina ula itu jamaknya al-ladina wal-lai kal-ladina najran waqa'a dan lafal al-lai itu bisa saja diperlakukan seperti al-ladina al-la'i bisa diperlakukan seperti al-ladina yakni jamak mudakarnya bagi yakni menjadi jamak mudakarnya lafal al-la'i lafal al-la'i itu ada yang diperlakukan seperti lafal al-ladina yakni menjadi jamak mudakarnya lafal al-ladhi memang kan al-la'i itu janjani kan jadi jama'i
mu'anas gitu ke alai karo alati jadi jamai mu'anas ala alati ini isuai kadang-kadang alai ikut jadi jamak mudakare alati gitu ya supaya nubah ngaruh nubah kita gak paham bahwa orang orang nubah yang mudah yukalu di ngendikakno fi jam'il mudzakkari indalam jama' mudzakkari lafal alladhi apa al-ula lafal ula mutlakon klamutlak artinya mbah tingkah rafa utana sokto jeh akilan podo iku duweni akal kaya dene manungsa lah. Karena ana jama'i mudzakkar, karena ana apa jama' mudzakkar, au ghairu utawa randani akal. Nau ja'ani ula fa'alu. Ja'ani teko ingsun sapa al-ula. Wa ngake. Fa'alu kawus berbuat sapa wa ngake. Telah datang kepadaku orang-orang yang telah berbuat orang-orang yang telah berbuat telah datang kepadaku. Artinya lafal al-ula itu dibuat jamak mudzakkarnya lafal al-ladhi jabul ladhi ulal. Secara mutlak baik itu rofa nasab jar lafal ula itu bisa dibuat jamak mudzakkarnya lafal alladhi. Entah menunjukkan akal ataupun tidak ulani. Contohnya sing tingkah rafa kan mutlak rafa to. Tur berakal ja'alladina ja'anil ula fa fa'al. Ja'ani teko ingsun sapa ula wong akeh. Niku lafal ula niku menjadi jamak. Ya, sapa mufrad Allah alladzi. Sapa Allah wa akeh dadi jamak. Tur duweni akal. Sebab si lain faham berakal tadi itu. Wow. Tur tingkah roh rofa. Tingkah nasab ya tetap ula arah berubah ra'aitul ladzi fa'anu dikajar yang berumun orang berubah mu'arak marotu bil ulah ja'anil ulah fa'anu ra'aitul ulah fa'anu marotu bil ulah fa'anu ya ini ku mesti jambul lagi ulang lagi namun lakon wakab istahmalulah terkadang digunakan keopo lafal ulah fi jam'il mu'anasi indalem makna jamak mu'anas dan terkadang lafal ula yang tadinya dipergunakan untuk jamak mudzakkar itu bisa saja digunakan untuk jamak mu'anas kolo-kolo wakat itama'alan teman-teman kumpul teman-teman kumpul apa ala amroni perkara loro isine perkara loro napa jamak mudzakkar karo jamak mu'anas ing dalam lafal al-ulah ae lafal al-ulah iku ya nuduhno jamak mudzakkar ya jamak mu'anas perkara loro sini fi qaliye dalam dawe syair minat tatwidi nyatane sangat bahar tatwid wa tubdil ulayastal imuna adal ula tarahunna yaumar rau ikan hidal kubli kan hidail kubli watu beli lan rusak apa pati al ula ing wong akeh yastala imuna kang podo nganggo klambi mesi sapa al-ula
ing atase pira-pira jaran. Tarawuna kang weru sapa sira ing klambi wesi. Tarawuna kang weru sapa sira ing niku jaran al-ula. Yaumarra'i ing dalam mangsane peperangan kalhidail kubli koyokan koyok kalhidail kubli koyok mano alap-alap kalhidai koyok dini mano alap-alap al kubli kan geremetan atau pelaku cepet Wadub lil ula yastalminu yastalimuna alal ula tarawuna yauman ra'i kalkidail kubli. Telah datang kepada manele wadub lil ula yastalimuna alal ula. Napa niku mereka ula itu orang-orang banyak telah orang banyak yang memakai baju besi dan menunggangi kuda itu telah mati. Yang bisa kamu lihat, mereka bisa kamu lihat dalam peperangan sangat cepat lagi ringan gerakannya bagaikan burung gagak atau alap-alap. Niki lafal ula itu tublin ula. Ini kan menceritakan lafal ula itu pertama bisa menjadi jamaknya mudakar, jamak mudakar oke okay? Ula. Terus iso jadi jamak mu'an mu'anas. Nah, terkadang di dalam satu contoh itu mengumpulkan jamak mudakar dan jamak mu'anas bagi lafal ula. Wa tublin ula yastarimuna. Lafal ula nih hidup di ula nih itu kan menunjukkan jama mudakar wah akeh gitu oke okay? Jama mudakar yastaqimuna tur berakal alal ula la ula niku menunjukkan jama mu'an mu'anas mulo niku ula si pertama niku silai yastaqimuna. Ini kan mudakar istal ama yastal imuna gitu oke okay? Nah, yastal imuna ini ku mudakar jama mudakar ini ku berarti mausuli isi mausul ula mudunone makna jama mu terus taruh guna ini ku silai lafad ula alal ula ini ku guna ini ku kan jama mu'an mu'anas ini ku mudunone alal ula al ula si kedua ini ku jama mu anas tentu faqala moko ngendika sapa syair yastal imuna ing lafal yastal imuna suma qala moko nuli ngendika sapa syair tarawuna ing lafal tarawun guna dadi angula yastal imuna yastal imuna niku silai angula sedangkan yastal imuna niku wakee jamak mudhakar berarti lafal ulas si mausul nutupna jamak mudhakar tarawuna tarawuna taro taro tarona taro tarawuma tarawun taro tarawuma tarawun guna langsung tau nggih yaro yarawuma yarawuna tarawuna niku nutupna jamak mu'an nas jadi silah. Nah berarti mausule alal ula al ula niku sing dijerno karo ala mahale niku berarti nutuhno makna jamak mu'anas ngoten wa yuqalu lan dingendikake lil mudzakkaril akil kanggone lafal kanggone makna lanang tur duweni akal fil jam'i dalam jamak
apa alladina lafal alladina mutlakon halim mutlak ay rof'an tegesi dalam tingkah rofa'i wa nasbah lana sobe wajar lanceri fatakulu mokom ucap sobo siro kandung nuntuk noy mau ja'alil ladina akramu zaidan ja'ani teko yang ingsun sobo aladina wangake akramu kamu yaki sobo aladina zaidan ing zaid waraitu lan weruh sapa ingsun alladzina inna wa akeh akramuhu kang mulyaake sapa alladzina ingsun wa marartu lan lewatan sapa ingsun billadzina ketemu kang akeh akramuhu kang mulyaake sapa alladzina hu ingsun wa yuqalu lil mudzakkaril akil fi jam'il ladina mutlaqo dan dikatakan lafal alladhi untuk menunjukkan jamak untuk menunjukkan makna laki-laki yang berakal dan fi jam' dalam kejamaannya maknane ngeten mufradi makan alladhi kemudian lafal alladhi kan menjadi jamaknya jamul ladhi ulal ladhi namut lako dan dikatakan guna menunjukkan mudakar dan mudakar yang laki-laki yang berakal yang banyak niku aladina jadi aladina niku untuk menunjukkan makna laki-laki yang berakal dan banyak secara mutlak borofa borasok bojer nek kepingin nuduh no makna lanang sing dene akal tur akeh nganggo alladzi aladina contone janalin ladina aqrabu zaidan orang-orang atau mereka telah datang kepadaku mereka orang-orang banyak yang memuliakan Zaid telah datang kepadaku janalin ladina aladina ini kanggo menunjukkan laki-laki wong lanang akeh tur berakal kata-kata lanang wong kata-kata wong berarti berakal kata lanang berarti mudzakkar akeh berarti jamak wong lanang akeh berarti iya berakal iya lanang iya akeh gitu akramu zaidan niki dadi silai lafal aladina akroma akroma akromu kan wakil jamakmu mudakar jadi nuduhno nek aladina yang menjadi isam mausul itu menunjukkan makna laki-laki banyak berakal jadi wong niki tingkah rofa sing contohnya tingkah nasob mutlako mau niku aladina jadi alladina dadi nasab mergo dadi mahmule raitu contohnya sing jar marotu biladi biladina niku makane jar dijer kelawan alladhi dadi makane lafal alladina baik tingkah rafa ataupun nasab atau jar itu tidak akan berubah ya pemain petarung yes. Mesti kuwak-kuwak no orang terpengaruh ini wong lanang akeh kudune ngono kuwi aja nganti goyah kan sampean kan termasuk wong akeh iki luwih saka telu jare wong akeh wah kudune kendel ngaten sebab wong Islam kuwi bandingane lan cara hitung-hitungan adu mental atau adu fisik niku harus wani 1-2 niku minimal niku bisa dikatakan seimbang misalnya sampean niku pong 10 ono sing nantang ono sing gojlegi ono sing dono warong puluh iku kecil apa meneh di gojlegi digebosi wong siji kok meleok banci ramah
Lho iki mentale wong Islam kudu ngono kuwi. Termasuk itu mental didikan napa salat khauf. Jadi mau bengi tapi kalau orang terang ke orang ni, orang sambian dengan tu, orang dengan tu. Nego siri-siri ni ayat tu khauf menumpuri. Jadi ko ono surat asafan berangan mata. Di makannya uang Islam ni ko ojo nanti cile, ojo nanti gemeteran, yaitu ojo nanti minderan. Dalam peperangan Islam itu tidak pernah lebih banyak daripada musuh. Adalah tuapi yang lebih sedikit nihu, wah, wis mesti terjadi. Dan lawan itu mesti berlipat. Itu di mana ada musuh. Tapi orang Islam tuh menang. Nihu memang karukan jangan gembleng minta. Satu meter diwet pi, bisa nih musuh nih wet di. Alikan. Alikan. Ini tak ke? Alikan. Hello. Alikan. Itu bisa gulung tikar. Mental-mental yang kayak gitu tidak harus dia. Nah, coba kalau Taliban itu tidak mental, kita nggak cacah nom, jumlahnya sekelintir, kok iso merebut kekuasaan yang didukung Amerika. Ini kan rakyat seakan. Mentalnya harus didik. Usah artinya nek kira, ya, kalau kita sudah bersatu, Anda dina. Rokrofa, nasob, jer, oke. Arah jalan darat, jalan darat, jalan laut, oh, oke, okay. Wabahul Arabi utawi sebagian yang Arab, iku yakulu ngendiko sopara. Alladuna ing lafal alladuna. Firroki ing dalam tiga rafal. Ning sebagian yang Arab ono sing ngendika alladuna pada waktu tinggal rafa'. Jadi contohnya ja alladuna jahulu misalnya. Ja awis teko sapa alladuna wong akeh jahulu kan bagus banget. Bagus. Apane wujuhahum wajah-wajah al madina. Wah, orang yang bermuka tampan teladan walau kamu senajan ono apa bahasa rotulun kulite andadina iku aswada aswadina wah cemani cemah cemani dialog gandeng kok bareng kok ireng guys. Jadi mau kan dhuwur sing sohe, sing pendapat sing pakcer, gitu. Berminta taliban, berminta taliban. Jadi rofa nasab cek aladina jangan kuliah. Tapi ono sing, wah, ini rasa dibeda nawe kan petok kakek sidik masuk rofa ya aladina nek nasab cek. Aladina ini ya pantas, tapi ini rofa boleh jo aladina. Iya, rofa ini tu dumah ya, diwau. Dan wau kalau ya kan gagah wah, wau. Nek ya kan lekar, nek wau kan lugu. Kan mata wau ini pun lugu, ya ini pun lekar. Terus ke wau, aku sepikir lama. Jadi ja'a al-ladu al-laduna ja'a al-laduna jamuhu walau kanu bahasa rotulu walau semuruklah tak cetak-cetak gitu mas tak kepingan waladina lan lafal an-ladina fin nasbi indal tingkah nasab wajari najah tapi nek nasab janjah tetap al-ladi aladina. Jadi ja'a alladina ra'aitu alladina marartu billadhi filadina. Itu sebagian ulama kok. Sesuka ya padha ulama. Wa hum uta'al ba'du Arab iku banu Hudair. Niku banu Hudair. Wa minhu lan iku setengah saking contoh
Qawlu ba'dhim utawi sebagiane wa minhu lan iku setengah saking contone fir raf'i bil wawi wal nasbi wal jari bil ya'i. Contoh nek rafa' di alamati wawu menjadi aladuna, nek nasab jar dengan ya menjadi aladina. Qawlu ba'dhim utawi dawuh sebagiane u lama minal rojas saking rojas nahnu laduna sobahus sobaha yauman nukheni horotan milhaha nahnu utai kita taliban ini bahasanya taliban boleh. Nahnu utai kita iku alladuna wangake sobahukan teko ing musuh ing dalem wektu esuk sapa aladuna asbahil tuhe esuk manane pagi-pagi cara bahasa sekarang serangan fajar aku melkami kami-kami ini melakukan serangan fajar datang musuh di waktu pagi pagi di wong cek yip-yip ya buka moto cek abut lodoke cek didokal cek cek wangok kan belum konsentrasi perang gitu. Serangan fajar itu matikan sampai ono pilihan-pilihan lurah, pilihan DPR, pilihan presiden yo serangan fajar gitu. Nah niku memang kaget no abut jadi serangan matikan yauman nuhaini indal dinane perang nuhel ono indalem tanah nu Nuhan ghoratan karena gawe kocar kacil musuh milhahan ya tur kalan kabutemu musuh. Jadi pagi-pagi sekali kami melakukan kami ini tuh ya melakukan serangan fajar kepada musuh-musuh pada waktu peperangan di tanah Nuhan. Tujuannya apa? Supaya musuh itu kocar kacil kalan kabut tak berdaya. Cuma main sampean esok jam jam apa lima loh jam apa jam lima diserang itu kan tek-tekan ya loh oh cobain diserang nanti gugah loh kan oke tangi wes apa boleh kerja tembak iya entek tiga cewek loh maksudnya tak kayak opo masalah kurung apa ya nyer duit opo bandit. Ribut apa? Awal itu uang godok di tembak, godok di beduk, isu-isu jodoh turu, wah serap beda ya. Kelengar apa ya? Hari ngetung tiplu jadi beda. Menang. Dan serangan fajar kadang diperlukan. Itu nutup nopo niru perang yauman nuhal. Nengon calonan DPR, presiden, orang-orang serangan fajar kan mematikan. Awas serangan fajar. Serangan fajar istilahnya kan nonton. Ya gini gini tadi. Nah, niku contohnya aladuna. Nonton dulu. Wabil kalbu aladuna. Aladuna ini kan isim mausul. Sing nuduna makna jamak muda muda. Bukti ini sobahu niku dati silai niku nuduno jamak mudaka akil kan ngerti nge lanang akeh terberangkat kalau iso sobahu niku dari fi ilma mati si wakil bukrati bi sobaha 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 sobahu sobaha terus sobahata sobaha terus piye? Nah, guru. Nah, siji-siji ya gurune sorop siji-siji mulang. Pam iki kena serangan fajar tenan iki. Car fajar durungan. Lafal an laduna iki kanthi karofa nggih to nggih. Sebab kenapa menjadi khabar dari mufrad napa mubtada nahnu. Nahnu niki dadi mubtada rupane. Nahnu niki isim napa? Isim dhamir. Isim dhamir.
isim domir wis tekan dulu. Oh wis. Isim sarwa isim domir bagian daripada isim mak. Cak wakim mawa mutarakim ma'an khoy. Kita berarti menunjukkan paling banyak. Aladuna dadi khobar. Karena dadi khobar berarti ma'arofa. Rofa niku sejatai undang-undang pertama buh rofa buh nasa buh jir niku aladina. Berarti ini undang-undang yang pertama nahnu utai kita iku aladina wakai. Sobahu kan nekani musuh ono yang waktu iso-iso. Tapi ini kini memakai Bani Hudel. Luwate Bani Hudel nahnu utai kita iku aladina wakai. Nanggu wa wabatuhum bilwawi roh'an natoko bete luge wabatuhum bilwawi roh'an natoko wa yukalu lantin dikakno fi jam ilmu dakari fi jam ilmu anasi ing dalem nuduhake makna wedok akeh untuk menunjukkan makna perempuan banyak apa alati lafal alati warah inang lafal lai lafal lati dan lai bihat filia kelawan buang huruf ya fatakulu maka ngucap soposiro jaani teko ingsun sapa alati wong wadon akeh fa'ana kaus berbuat sapa alati walai lan wong wadon akeh nanti makna alati karo alai padha jaani alai ngoten fa'ana kaus berbuat sapa alai wa yajuzu lan itu apa isbatun yai netepake huruf ya ana ing lafal alati dan ala alai fatakulu moko ucap sapa sira alati ing lafal alati walai nang lafal alai meja aljaani alati walai faal nah wa yuqalu fi jam il muannas alati warai bihafidyam dan untuk menunjukkan makna perempuan yang banyak nah, bilati warai lati koju nyacau bete dan untuk menunjukkan makna perempuan yang banyak itu dikatakan lafal alati dan alai makanya alati alai niku kudu menunjukkan makna perempuan banyak. Lafal alati dan alai bisa dibuang yangnya seperti jaani alati fa'ana walai fa'al nah, bisa ditetapkan huruf yangnya dipasang yang jaani alati walai fa'al nah perempuan yang telah berbuat baik kepadaku telah datang padaku perempuan yang telah melakukan pemutusan cinta padaku telah datang kepadaku kan sebenarnya berbuat apa berbuat itu karena ono karane berbuat senyenangake ono karane sing nyusah-nyusaha iki waqad warada nang teman-teman temukau apa alai lafal alai niku jajane asli kan jamak mu'an di makna ladina kelan makna aladina jamak mudakar ancara bete kan anapun ibu walai kaladina najran waqa'a alain ibu pada dasarnya kan untuk menunjukkan jamak mu'anas gitu oke bilati walain lati kojumi'a jamak mu'anasnya alati alati itu mufrad mu'anas jamaknya lafal alati dan alai. Ning terkadang lafal alai yang pada dasar menjadi jamak muannasnya alati niku untuk menunjukkan jamak mudzakarnya alazi.
sebagaimana Allah dina nek iku najron langka ngoten ya. Mula tegene waqat waroda terkadang tumeka apa alati lafal alati sing asine mau kanggo nuduhno makna jamak bimakna lati kelawan nggo makna alladina berarti untuk menunjukkan makna jamak mudah-mudahkan. Kala ngendika sapa syairu Mbah Syair minal wafir saking Bahr Wafir sebuah nobar rojas wafir tawin sebetulnya aku ngakuk nobar dua metak ini orang di pujangga ini sampai ada yang paham paham ini Bahr Tawin lagu ini wafir ini rojas ini Bahr ini lagu Indonesia itu apa. Malah sampean ini nyanyi jadi saya dadang protes. Katanya enak menjadi bujangan, kemarin nanti ada yang ngaku sih sebagai umatnya kau yang ini orang nyanyi dewi kok protes betul? Jadi rumah ini gitu. Fama aba unabi aman naminhu alainan lai ketmahadullah hujuro. Serau usah dilakuk gede masalah kabrah nadani. Fama aba una mongko ora ono mongko fama aba una mongko ono to ora mongko ono ono to ora ono sopo bapak-bapak insun. Fama aba una anduan ini fama aba una mongko ono to ora ono sopo bapak-bapak kita. Apakah orang tua kita, orang tua yang telah mengandung kita, melahirkan kita, mendidik kita, mengajar kita, gitu nggih. Wong tua niki ya iso wong tua kandung, iso wong tua sing mupuk, iso wong tua guru. Niku wis bahasa makasisi. Bi amana iku luwe akeh oleh paring nikmat minhu tinimbang wong liya sing tak puji-puji. Alaina ing atase kita. Allah iya abana. Qad mahadu kang teman-teman. Gelar sapa alai. Alai maknane napa bapak-bapak kita. Abauna nggih bocoe berarti bapak-bapak ki kita. Alhujura ing lemek kasur, ploso, bahkan lindang terus disit jari itu. Ngatur. Jadi niki syair pesennya tinggi. Fama abauna bi amana minhu alaina la ikut mahatin hujuro. Sebab dalam kehidupan ini kita niku sering melihat tidak mengliwogakan apa ya? Tidak orang lagi goreng loh. Nah, dalam kehidupan ini kita sering tidak menyadari jasa-jasa orang tua, jasa-jasa orang guru, jasa-jasa orang yang telah misalnya anak tubuh loh. Nah, guru orang tua ini kadang-kadang tidak kita sadar, tidak begitu kita perhatikan, kita abaikan. Karena ya sering kumpul. Ya, biasanya orang sering kumpul kan menteri orang lah. Tapi nek ono wong liya wah berbuat satu kali kei duit 500 niki lho wong liya sing 500 setahun pisan karo wong tuwa sing saben dina niku 50.000 misale. Wong tuwa niku ketutup biasanya kan ngono. Sing diketok-ketoke wah kae lho, kae lho, kae lho. Nek wong tuwa sampean iso mangke entuk manggon iku mae wis jasa rumangsamu. Nah, ngono kuwi ajek diudat-udat senane. Kan banyak terjadi to. Wong ora kaya apa-apa, wah iso semitok ora kaya.
lan ngoten niku. Dasane guru ya padha wae ora begitu dipegi, tapi di nganu wong liya luwih. Kowe tok ketok, ketok-ketok bengi ten nggih. Niku kehidupan. Lah, akhire niki karo Mbah Syair Al-Wafir niki. Nah, iki sudah pokoke Mbah Syair Al-Wafir. Iku kita disadarkan. Fama abahu nabi aman amin huwalena la ikut mahajul hujur. Wih, apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, dilakukan oleh guru kita, niku lebih banyak daripada mereka-mereka yang kamu puji, daripada teman-temanmu, daripada orang-orang yang baru kamu kenal, daripada niku jauh ke jasane guru-guru kita, orang-orang tua kita. Sebab guru kita, orang-orang tua kita, niku gampangnya ku naik sebagai orang tua niku kot mahatul hujur. Itu maknanya dia itu rela menderita sementing anaknya orang pernah menderita kan. Mula cita-citanya orang tua niku wis rekosanya cukup yang aku sih ngalami, rekosan cukup aku sementing anakku rara kosong wis sing dibujuknya cukup aku sementing anakku bujuknya orang. Sampai berpikir bos, ya, anak itu nek uang tua itu dua nasib sing kurang muncul, malang minggu, niku anak itu jangan nanti kau, bos di sini uang tua itu arab mondok rakon arab sekolah rakon, anak itu tuh barang itu tuh ya, nganti madan we ngalah gitu nih sebenteng ah, nah, madan bos kau kira orang sebesar ini. Jaman di sini kelakon, di sini itu serah kelakon. Ya kan? Kamu di sini kan sekolah itu penting anak. Turun yang ngono. Kasur. Anak ini kasur. Dilapai orang tua ini turunin juga turun di sini. Guru juga begitu rela. Banting. Banting kalau nek orang tua kan banting tulang. Nek guru banting. Banting dungo. Lu dungan dengan kamu. Banyak cuma demi murid-muridnya. Nah, ini kan ngeter-ngeter keadaan kita tidak lagi ngelegi ya. Nah, makanya ini aku ngelegi ya. Oke lah, kita memuja orang-orang lain. Monggo ketika berbuat baik, memang kita pantas untuk menyanjungnya sebagai bentuk terima kasih. Tapi sanjungan kepada orang lain, awas, jangan sampai mengalahkan sanjungan kita kepada guru dan orang tuh. Jasa guru colok, jasa guru kan kau jadi kiai karena jasa guru, kau jadi pilah guru kan habis rapat tenang dong kan ya jasa kok kau jadi dokter karena jasa guru. Kayak kau sih jangan gitu. Kau jadi insinyur karena jasa berapa? Pada lagu di wong Semarang. Aku menaik kon mikir lagu di wong Arab. Bahkan orang rojak semua lah. Yes. Nanti bisa ini berkat gula. Tapi orang tua juga berperan. Sambian iso ngaji kan mondok. Soalnya guru cuma yang ngaji. Tapi orang tua kandung juga berperan. Boleh kira agar. Nah ini yang harus disadar. Perannya orang tua, perannya guru. Nah ini bisa diambilkan gitu. Kemudian yang sukses. Wong nek wis sukses, biasanya kan izin ngakoni wong tuane dhewe. Pokoke wis tuwa, gitu kowe. Tuwa lho, semaya kondang kan ngoten. Oh, isin ngakoni guru. Sok kae guru. Guru. Sok guru Pak Khairun. Wah. Hancur karirku. Jantanya seperti sebenarnya guru ini Pak Khairun kan hancur. Ojo ngono wis. Wah, wong tuane mosok bakhir wong tanuan wis kadung sugih kadung tenan. Misalnya Pak Saijem saya wis kadung sugih njur izin ngakoni wong tuane. Kan ini banyak terjadi. Gitu nggih. Itu banyak terjadi. Jangan kayak gitu lho, maksudnya jangan kayak gitu.
Nah, lafal niki ne contone piye? Al nikah nyontokno Allahi tapi maknane alladina. Janjane Allahi niku kan untuk jamak muannas. Tapi digawe jamak mudzakkar. Yaitu alaina Allahi. Kan ngoten? Allahi niku sebenarnya kudune alladina. Lho aladina alaina alladina qad mahadun hujura tapi nek ge aladina niku gadok lho lho kok jane aladin sebab silaini qad mahadu mahadu niku kan fiil mati tak bedene langsung dari takon fiil apa cek mikir selajam pitu mahadu niku kan fiil mati wake jamak mudzakkar ya gitu mahada mahada terus no jadi ini. Ini kan berarti mudzakkar jamak itu waktunya jamak mudzakkar laki-laki banyak. Lho kok isim mausule alati? Berarti nek silai jamak mudzakkar, isim mausule kudu jamak mudzakkar yaitu aladina. Enten lho ya maksude. Sebenarnya kudu alaina alladina qad mahadu. Nen kok alaina alati? Ana alaina alati. Yang alai ku padahal jamak muannas bete bilati warai alati qadju mika jelas alai dadi jamake lafal alati ning walai walai kaladina najron waqa iso wae alai iku gawe nudono makna jamak mudzakkar ning langka berarti ning kon sikir-sikir ngene iki alaina alai qad madun hujura sebab nek nganggo alaina ladina niku gadok ngerti gadok mbek orane kok nek ngerti note nek kula sampean kok ngerti note gitu ya sebut jadi sampean note piye iki yo ora dicoli Nah ini repotnya orang ngerti ini rusak be orang ya orang kilo ini repotnya orang ngerti. Waman wama al tusami madukir wahakada tu inda tayin suhir wakarati eban ladehim datu wa maudi alati atadawatu menopi barang wis ngarang kowe jajane ra ono barang kuwi barang mafir ini kan narasane kan nek alfiah kan bartowin ya ana 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 e bartowin ana ana tanamin wa man wa ma ra metu nah itu no mustaqilun 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 nah tau ya aku nali kabeh bisa ya nali MKS kan ambil pas si Cianya mesti warai sain-sain nanti mampu ini nok-nok kayak seni sudah ada kitab arut tuh ya MKS ya anu ya materi mana oh no ya ini guru tekan kan oh bangsa nah, aku sih masih lulus sih cek anu rangatin nok waman utai isim mausul kang rupa lafal man mani lengkap raman biaya waman utai sopo wangi wamalan opo wakalan buah kuno waman utai isim mausul kang rupa lafal man wamalan rupa lafal man wakalan rupa lafal al iku tusawi madani opo ma iku tusai madani opo man ma al
iku tu sawi sawa yusa wi madani apa man maal ma ing isim mausul dukira kang wis disebut apa man nanti wa man wa ma wa al tusawi madjir. Adapun isim mausul man ini berarti mausul harfi termasuk ini tadi mausul harfi ono piro limo iji an ana ana kai kai ma ma lau lau man orang ya berarti mausul ismi langsung ya man ma'at isim mausul yang berupa man mad'al taluni yusawi madukir niku menyamai isim-isim mausul yang sudah disebutkan tadi. Maksudnya menyamai apa? Bisa untuk isim mausul yang disebutkan tadi kan menunjukkan mufrad mudzakkar alladzi jamak mudzakkar alladzi alladzina mufrad mu'anas allati jamak mu'anas al lati to allati gitu nggih dan seterusnya notasnya barang kan alladzani dan seterusnya niku maknane padha. Sampean nek anggo man ma'al niku man kok gawe mausul napa isim status isim mausul mufrad mudzakkar akil ghair akil iso ma iso niku nek man iku akeh akil ma ghair akil makane man niku iso nuduna wong akeh iso nuduna wong siji ma yo ngono al yo ngono ngono ya tusawi ma dukir. Wa kada hale kaya mengkul-mengkul nafal ma ma'al du utai nafal du inda toyit mungkwe ulama toyit bani toyit iku syuhir terkenal apa du begitu pula nafal du maknanya nafal du ini kaya iya iso nuduhno mufrad mu'anas iso nuduhno mufrad mudzakkar jamak mu'anas jamak mudzakkar akil al-bayru akil kaya dini ma'ma al ningkono merut bani tayyi nek man ma'al kan sepakat ulama ahlina nahu wa kan lati lan iku kaya lafal al-lati aidan halimani ladehi mungguwe setengah bani tayyi dhatu utai lafal dhatu. Menurut bani toye, lafal alati itu kaya lafal datu itu kaya lafal alati. Berarti datu niku bisa untuk menunjukkan makna perempuan satu kaya jenis lafal alati. Wa maudi alati lati dalam panggilan lafal alati, ata teko opo dawatu lafal dawatu. Saiki nek untuk menunjukkan makna perempuan satu selain alati ya datu. Nek untuk menunjukkan makna perempuan banyak selain alati ya dawatu. Jadi mau du dur kan du. Du itu kan du datu. Du itu untuk mana? So jamak, so mu'anas, iso mufrad, iso ada serah dan diutan cuma zatu jadi dawatu zatu untuk mufrad mu'anas dawatu jadi jamak an mu'anas dan asyara paring isyara sapa Mbah Ibnu Malik bikonihi klan dai Mbah Ibnu Malik tusawi mandukir ing lafal tusawi mandukir berbeda wonten nggih wa man wa ma wa tusawi mandukir niku makna yang tersirat apa dengan kata-kata tusai madzukir illa anna man maring sak temene lafal maiz lawa isim mausul kang rupa lafal man wa ma lan isim mausul kang rupa lafal ma
Wal alifa wal lam lan isim mausul karupa lafal huruf alif lan lam alias al. Iku takunu ono opo man ma al. Iku bilaf din wahidin kelawan siji lafal, satu lafal. Limudah karin kanggo nuduh ke makna lanan. Wal mu'annasi lanuduh no makna wedo. Wal musana lanuduh no makna loro. Wal mas wal masmu'i lanuduh no makna angke. Artinya dengan kata-kata wa mazukir menyamai isim mausul yang telah disebut ya, yang disebut tadi kan untuk mudzakkar mu'annas musana mas majmu kan ngeten nggih mufrad. Niki berarti lafal ma man al niki nggih meskipun dengan kata-kata hanya satu kata man akok gunane untuk mudzakkar monggo, untuk mu'annas monggo, untuk jamak monggo, untuk tasniyah monggo. Man nggih ngoten, al nggih ngoten. Ngono ya. Contohnya fatakulu ngucap sopo siro jahani teko ini sun sopo man wong ko makan adut sopo man lafal man wa man lan teko ini sun sopo man itu diatakan kalau jahani nge sopo man wong wedo niku man wong lana ko makan adut saiki sopo man wa man terus sopo wong wedo ko makan adut sopo man wa man lan teko ing ingsun sapa wong lanang loro koma kang ajeng sapa wong lanang loro waman koma ta lan teko ing ingsun sapa wong wedok loro koma ta kang ajeng sapa wong wedok loro alias man waman komu lan teko ing ingsun sapa wong lanang akeh komu kang ajeng sapa man waman lan teko ing ingsun sapa wong wadon akeh kumna kang ajeng sapa man. Contone man man untuk mudzakkar mufrad apa mudzakkar mufrad contohnya jahani man ko koma teko isun sapa man wong adep koma kang adep sapa man niki kan untuk mudzakkar wong lanang gitu nggih. Untuk melihat ini mudzakkar muannas terus jamak tasnihnya melihat silahnya silahe napa koma gitu nggih. Koma niku fil madi mudurno makna lanang si siji. Berarti man niku isim mausul mudurno lanang si siji. Ngerti lho nggih? Nah. Man koma berarti lafale man. Saiki man komas niku man ning kono padha-padha man ning menunjukkan makna perempuan satu melihat komatnya. Komat komata kan nonton. Maknane baik untuk lanang utawa wedok antarane man iku tidak owah tetep man ngoten nggih. Man koma nuduna lanang loro ya ora owah tetep man. Man koma ta nuduna wong wedok loro ya tetep man. Man komu nuduna wong lanang akeh ya tetep man. Man kumna man kumna nuduna wong wedok akeh ya tetep man. Artinya man itu loh baik itu disandari lafal atau menjadi disilai dengan lafal koma atau komas atau koma komata komu kumna niku lafal man tetep juga grek ya mulo nek wong niku akeh-akeh yo juga grek ngono wis wani ra karo aku. Nah mulo ku nek wong itu nek wis kompak tenanan menungso tenan ya tidak akan begem gemi awar ngene awar ngono awar wis oke-oke saja wis ora terpengaruh bot wama contone ma wa ajabari lan gumunake ing ingsun apa mah kewan rugi bakal ditumpaki apa mah to cara saiki serasa kewan lah mobil apa sepeda motor ora mesti mobil apa mah sepeda motor wah wis pange lho mari aku bungun kan wonten wa ajabari lan gumunake ingsun apa mah Vespa Millennium rugi bakal ditumpaki paksa gitu. Nanti ini ngarep BRI ini dari dirubung-rubung pegawai ini BRI
Berarti salah duit dong saya ini. Wama lan pespa rugi bat kang ditumpai bojone Pak Saidin. Mainnya ini. Wama lan pespa rugi bat kang diboncengan. Nah, ditumpai loro berarti boncengan. Loh ingin yang biar boncengan. Ya, so. Bidadari. Tapi sih ditonton-tontonan kok pespa ini dan dulu uangnya sandal jepit waduh jom tangan waduh gini yang sempat dengan melipit wah ranggup besok mau sandal jepit malah gawok yes. matek wama rugi bata lan sing pespa sing ditumpai nudono itu lho tangge ditumpai bojone karo anake is kapan-kapan ya ngono pak tangge sono di anun sama aku laku wama lan pespa rugi bukan ditumpai paksa itu bujuni sanai wama rugi na lan pespa kan ditumpai bujuni karena anak iloru iloru nih pas ini kan jamak itu dan itu lesa iki yang mayo jadi sono kewan jaman ini laki wan ini sih ditumpai kok sebenarnya pun sudah sepeda motor mobil tapi sing gumunake kan ora undanu ora undane Pak Ali ora undane ah kok ora Pak Khairun kantan kok ora polisi wegah nyekel niki ma niku ada di untuk menunjukkan makna laki-laki, makna perempuan, makna mufrad, makna tasnya atau dua, makna jamak atau banyak tidak uang tetap emak biladin wah idin tak kunu biladin wah idin atau ya nah, tetap emak jadi rugiba makna si emak ruklana rugiba makna si cimiduk ya emak rugiba makna lanang luru ya emak rugiba tak makna wedok luru ya emak rugibu makna berarti nuduna makna lanang ake ya ma rugibna berarti mani nuduna makna wedok ake ya tetap ma wajah ani lan teko ing insun diku contohnya sing al gitu insun sopa al koin wong kang adep sopa al mula biasanya nek wong tua maknani al koinmu kang adep sopa al sebab sing jenenge isim mausul iku butuh si silah ya. Silah niku butuh aib penghubung gitu nggih antarane mausul karo si silah. Mula ja'a mustaqo sapa aladi wong ko makan ngadeg sapa al ladi. Sapa aladi mau jenenge a aib dadi ja'a aladi koma. Ja'a mustaqo sapa aladi. Aladi niku isim mausul koma silah fa'ile koma sing bali maring aladi niku a aib. Saiki aladi alqaim berarti sapa al kan nonton gue nah, al ini kini untuk menunjukkan makna laki lah laki satu walqa imatu lan al di dalam alqa imat niku isim mausul untuk menunjukkan mausul untuk menunjukkan makna perempuan satu walqa imani iku mausul alnya menunjukkan laki-laki dua walqa imatani dan menunjukkan perempuan dua wal qaimunan lan al dalam qaimunan menunjukkan laki-laki banyak wal qaimatu lan al ning dalam lafal al qaimat menunjukkan makna perempuan banyak maknane lafal al niku kaya dene man kaya dene ma lafalnya tidak berubah konsisten baik untuk menunjukkan perempuan laki-laki mana satu mana dua mana tiga tetap al tetap ma tetap man gak wah oh wah macam itu mungkin manfaat karena al-fatihah alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ya kana butu ya kana stain dengan surah al-mustaqim surah al-ladzina an'amta alaihim wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.